Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan Lumbung Info. Kali ini akan membongkar Elko. Kemarin Elko ini meledak, padahal baru saja diperbaiki amplifiernya dan ditambah Elkonya. Ternyata Elkonya meledak. Sebab meledaknya teman-teman, Elko ini ukuran 10.000 mikrofarad dengan tegangan 100 volt. Ternyata teori sama praktek itu beda. Di tulisan Elko ini kan 100 volt. Nah, kemarin itu dikasih tegangan sekitar 85 volt. Tapi beberapa lagu dimainkan ternyata meledak. Secara teori kan 100 volt dikasih 85 volt itu kan sebenarnya tidak apa-apa. Sekarang kita bongkar saja Elkonya, kita gergaji sebenarnya apa Elko ini, benar-benar asli atau KW. Setelah kita gergaji, kita bongkar isinya, kita buka ya teman-teman, seperti ini ternyata. Wow, luar kemasan sama isinya beda teman-teman. Ternyata isinya seperti ini teman-teman. Isinya tidak full, paling ini ukuran berapa ya, sepertinya berlaku ya teman-teman. Ada harga, ada rupa. Ukuran fisik gede tidak menjamin isinya full teman-teman. Ini di tulisannya itu kemarin ada tulisannya harga 30.000, padahal yang bentuknya kecil dari ini harganya 55.000 dengan ukuran mikrofarad yang sama, tegangan yang sama. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata Elkonya KW. Dengan harga segitu dapat 10.000 mikrofarad 100 volt dengan harga 30.000, ternyata KW. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.